Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Memory Channel. Saatnya memberi makan di sore hari untuk ternak-ternak di belakang rumah. Kali ini akan membuat racikan pakan yang mungkin kebanyakan orang-orang mengabaikan atau membuang, yaitu sisa-sisa dari cangkang telur yang menetas. Karena sayang ya kalau dibuang, lebih baik diolah lagi, dicampurkan bedak dan bisa dijadikan untuk pakan. Nah, ini dia cangkang-cangkangnya, sengaja saya kumpulkan untuk diracik kembali menjadi pakan, campuran pakan maksudnya. Karena cangkang-cangkang telur ini mengandung banyak nutrisi ya kawan-kawan, kandungannya banyak, macam kalsium karbonat, ada kalium fosfat, ada magnesium karbonat, mineral, dan masih banyak lagi yang tentunya sangat baik untuk ternak-ternak kita. Jadi sebelum dikumpulkan ini, baiknya ini dijemur dulu sampai kering. Setelah itu cukup mudah untuk mengolahnya, yaitu dihaluskan saja, digemuk seperti ini ya. Ini kalau lembut itu lebih baik sebenarnya, di ayak itu semacam tepung. Cuman kalau saya cukup seperti ini aja. Ini ya, sangat mudah sekali. Sekiranya sudah cukup hancur lembut, langsung campurkan bekatun atau bedak. Kemudian diaduk lagi dengan campuran yang lain, ada jagung giling, ada asola. Mudah sekali ya kawan ya. Jangan mengaduk sampai rata. Sekiranya sudah rata, waktunya memberi makan. Ya, sekali nampaknya. Oke, itu dulu video dari saya. Seperti itu channelnya. Jangan lupa like dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.